salim dan padankan nisbah yang berikut. Yang salim dan padankan nisbah yang berikutnya. 6 nisbah 9, 6 nisbah 90 dan 6 9 nisbah 60. So padankan dia dengan cara mengecilkan nisbah tersebut. Itu 6 nisbah 9. Kalau diberi kecilkan, dikecilkanlah. Jadi 6 nisbah 90. Kalau dikecilkanlah 9 nisbah 60. Dikecilkanlah dengan cara membahagikannya dengan nombor atau sifir 3. Dengan membahagikan dengan sifir 2 pun boleh, 3 pun boleh, 6 tak boleh. Dengan sifir 3 boleh juga dibahagikan dengan sifir 3. Sifir 2 tak boleh, sifir 3. Okey, so ni kalau dibagikan 3, 6 akan jadi 2, 9 akan jadi 3, 6 berikan 30, 6 akan jadi 2, 6 berikan 2, 90 akan jadi 30, dan 9 dengan 60, 9 akan jadi 3, dan 60 akan jadi 20. So, padankan yang manakah satu. Kalau boleh kecilkan, kecilkan lagi. So, boleh kecilkan, jadi ini 2 sebab 3, ini boleh kecilkan lagi, iaitu boleh kecilkan lagi dengan bagi 2, iaitu 1 sebab 15, 1 nisbah 15, atau dibagikan dengan 6. Boleh dibagikan dengan 6, jadi terus dapat 1 nisbah 15. 1 nisbah 15. Sekali selagi dia boleh dikecilkan, kita kecilkan. Okey, untuk soalan nombor 1. So, ambil anak panah atau pensil pembaris, padankan mereka di antara satu sama lain. Okey, untuk soalan yang kedua, dalam ekuarium tu, cerita tadi oleh dalam ekuarium, ekuarium A dan ekuarium B, ekuarium A mengandungi 16 ekor ikan emas dan ekuarium B mengandungi 20 ikan emas. Okey, ekuarium, ekuarium A dan ekuarium B. Okey. Dalamnya adalah 16 ekor, 16 ekor ikan mas dan 20 ekor ikan mas. 16 dan 20 adalah bilangan. 16 dan 20 ialah bilangan. Anda mesti bezakan di antara bilangan dan nisbah. Nisbah adalah nisbah, bilangan adalah bilangan. Perkara yang berbeza tapi sama dan serupa. Sama dan serupa. Contohnya dalam keadaan ini, nyatakan nisbah ikan ekuarium A kepada bilangan emas, iaitu 16, 16 nisbah 20. A dikecilkan menjadi 4, sifir 4, 4 kali 4, 4 kali 5, 8 nisbah 5. B, sebilangan ikan, berapakah sebilangan ikan boleh tambah pada setiap ekuarium sebagai nisbah A itu kekal? Berapakah nisbah yang, berapakah bilangan ikan yang perlu ditambah ke dalam setiap ekuarium supaya supaya mereka ini jadi jadi kekal 4-5. Okay, ada berbagai cara, ada berbagai menggunakan 4 nisbah 5 ini. Kalau kita darabkan dengan 4, dia akan dapat balik semula. Kalau didarabkan 5, kita dapat yang baru. Kalau darab dengan 6, kita dapat yang baru. Dia tidak ada masalah. Dia kata ini, carikan bilangan minimum. Jadi bilangan minimum yang kita ambil adalah 5. Bilangan minimum yang kita nak ambil ialah 5, sifir 5. Kalau kita ambil sifir 4, dia datang balik semula yang ini. Kalau kita ambil 5, jadi kita ambil 5, 5 kali 4 ialah 20. 5 kali 5 ialah 25. Okey, maka dengan itu, 16, 20 ini adalah bersamaan juga dengan 20 per 25. Apakah, berapa banyakkah ekuarium A dari 16 harus ditambah menjadi 20? 4. Dan berapa banyakkah ekuarium B supaya 20 menjadi 25? Berapa banyak tambah 5 supaya dia mengekalkan nisbah 4-5 ni. Jadi nisbah yang kita ambil ialah, dia kata cari bilangan minimum. Cari bilangan minimum. So bilangan minimum 4 dan 5 tambah ke dalam setiap ekuarium itu. So ekuarium A harus tambah sebanyak 4 ekor lagi, dan ekuarium B harus ditambah sebanyak 5 ekor lagi. Dia nak yang minimum. Kalau nak yang maksimum pun boleh. Kita kalikan dengan 6, 7, 8 dan sebagainya. Tapi tetapkan dengan minimum. Tapi kalau dia jawab dengan sifir 6, maka salah. Sebab dia nak sifir yang minimum. Kalau kita dalam sifir 6, 6 dalam 4 akan jadi 24. 6 dalam 5, 30.
So, dari 16, berapakah hari yang kita tambah supaya jadi 24? Dari 16, berapa banyakkah yang kita tambah harus jadi 24? Ya, kita tambah 8. Dan berapakah dari 20 menjadi 30? 10. Maka, ini untuk peringkat seterusnya lah kalau nak. Yang lebih lagi iaitu 16 tambahkan dengan 8 dan 20 tambahkan dengan 10. Tapi kita tetapkan syarat minimum. Boleh? Yang tadi Bat tanya dekat melalui media sosial tadi. Okay, dalam soalan yang ketiga, soalan ketiga iaitu nisbah skor P, kumpulan P dan nisbah skor kumpulan Q. Kumpulan P dibagi kepada Chong, Rahim dan Hassan. Kumpulan nisbah kumpulan Q dibagi oleh Nurin, Bala dan Shanti. So, dibagikan kepada dua kumpulan dan dalam setiap kumpulan dipecahkan pengikut nisbah kepada tiga bahagian. Kita panggil dia QP atau GP, Group P, dan juga Group Q. Group P dipecahkan kepada golongan Chong, Rahim dan Hassan. Chong, Rahim dan Hassan. Dan Group Q dipecahkan kepada Nuri, Bala dan Shanti. Dipecahkan dalam bentuk nisbah 5, nisbah 4, nisbah 7 dan Nurin 3, nisbah 2, nisbah 1. Soalannya cari skor yang diperoleh Rahim dan pada masa yang sama diberi jumlah P ialah 144, 144 dalam satu jumlah dan skor kumpulan Q ialah 168. Allah.
168 ialah jumlah skor, 547 ialah nisbah, 321 ialah nisbah. Maka itu jumlah nisbah ialah 7 tambah 5 tambah 4 tambah 7, jadi 16 adalah jumlah nisbah. Ini panggil nisbah. Sebelahnya dipanggil ialah skor ataupun bilangan skor lah. Dipanggil skor. Dipanggil skor. Itu skor ialah 144. 321 ialah 6 nisbah. Jumlah nisbah skor ialah 168. Maka kita cari apakah hubungan di atas nisbah dengan skor. Nisbah 16, 144, maka 1 nisbah 144 dibagi dengan 6, 16. Maka 1 nisbah adalah bersamaan dengan, 1 nisbah bersamaan dengan berapa skor? 166 bagikan dengan 116, 144 bagikan dengan 16. Ya, 9. Dan 6 adalah nisbah. Ini adalah skor 168, maka 1 nisbah 168 dibahagi 6, maka 1 bersamaan dengan 28. Ini adalah di antara skala. 1 nisbah adalah 9, 1 nisbah ialah 28. Maka kita penuhkan. Kalau 1 9, 5 akan jadi apa? Cong akan jadi berapa? Kalau 5, 1 9, cong akan jadi apa? 5 darab 9. Kalau 194 akan jadi apa? 4 darab 9. Dan 197 darab apa? 9. Maka 9 kali 5, 45. Jumlah baru 45. 4 baru, 4 kali 9, 36. Dan 7 kali 9, 60. 63. 128. Kalau 3 ialah 3 darab 28. 28 bersama dengan 4. Ya? 24? 84, 1 nisbah 28, kalau 2 ialah 56, 28, kalau 1 ialah 2, 28. So, inilah keadaan dia untuk Nabin, untuk Nurin, Bala dan Shanti. 84, 56, 28, Chandra, Chong, Rahim dan Hassan ialah 45, 36, 63. Maka soalan berbunyi, carikan skor yang diberi oleh Rahim. Rahim telah mendapat 36. So, jawapannya ialah 36. Nyatakan nisbah skor beri oleh Hassan kepada skor beri oleh Bala. Hassan kepada Bala iaitu 63. 63 Hassan dan Bala ialah 56. Boleh kecilkan tak? Kasih 8. 8 kali atau 7. Sepi 7 boleh atau sepi? Tak boleh. Boleh kecilkannya lah. Kekalkan. Boleh nombor 3 bagi nombor 6. Boleh kecilkan. 9 nisbah 8. Itu soalan B.
Dan soalan C, soalan A tadi, soalan C, siapakah yang mendapat skor yang tertinggi? Siapakah skor yang tertinggi? Skor yang tertinggi ialah 80, 86. Berapakah skor tersebut? Iaitu 8, iaitu siapakah skor tertinggi? Iaitu Nurin. Skor tertinggi adalah Nurin. Dan berapakah skornya? 84. Jawapannya Nurin 84. Nurin 84. Nurin 84. Okay, pada soalan yang keempat ialah menjual jus oren kegemaran mendapati jus oren jual di sisi pandu harga yang berlainan harga yang berlainan. Okay. Kenapa harga botol besar mahal, harga botol kecil murah dan sebagainya? Ada yang botol kecil murah, botol besar pula mahal dan sebaliknya. Kenapa? Semua itu adalah bergantung kepada nisbah dan kadaran. Okay, dalam hal ini ialah kemana botol yang pertama iaitu bernilai berapa ratus? 400 ml. Okay. Botol yang kedua ialah 950 ml. Dan botol ketiga ialah 1.8 liter. Adakah satu pasangan nisbah yang ideal dalam hal ini? Adakah satu nisbah yang setara? Ya? Ya, adakah setara? Tidak setara. Kenapa tidak setara, Bat? Ya? Ya, sebab ml tidak sama dengan L. Maka kita ambil keputusan nak ambil salah satu unit sama dengan ml dan L pun mana-mana boleh. Tetapi lebih senang ambil ml ke ambil L. Kenapa kita sesuai ambil L? Kenapa kita kekalkan? Siapa yang kita nak kekalkan? ML atau L? Siapa yang kita nak kekalkan ke sini? ML ke L? Ya? ML lebih baik kekalkan. ML sudah ada dua. Jadi kita hanya ubahkan satu ini menjadi liter sahaja. Bagaimana hubungannya? Liter dan mililiter bagaimana hubungannya? Liter menjadi mililiter. Apa? Ni besar ke liter dengan mililiter? Mana besar? Besar menjadi kecil. Besar menjadi kecil. Batang pisang melintasi jalan pulang ke rumah. Ada batang pisang kat pojok luar tu nak buat apa? Ambil parang, potong dia secara silang sehingga dia menjadi kecil. Maka kalau besar menjadi kecil, kita darabkan dia. Kalau kecil pula menjadi besar bagaimana? Ia seperti tepung dok, tepung kecil saja. Kalau cara mamak tu kecil, tak susah ibu jari. Dia berbaling atas meja tu, tekan-tekan menjadi seluas sempang renggam. Macam ni buat dibagi-bagi-bagi tarik semua jadi lebih besar. Asalnya kecil. Jadi benda kecil, unit kecil nak jadi besar kita
bahagi unit besar dan jadi kecil, kita dah darab. Mesti tahu hubungan dia dengan military, military berapa ni hubungannya? Satu ribu. Okey. Ni unit meter lah. Okey. So sekarang, maka digerakkan dengan 1,000. Bermaksud kita perlukan berapa kosong? 3 kosong. Maka titik akan melompat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka menjadilah 1,800 mililiter. So sekarang dia berkadaran dengan harga masing-masing. Jadi sekarang kalau 400, kita lihat 400 berkadaran dengan harga RM6.40. Jadi kalau 1 mililiter, berapakah nisbahnya? 4640 dibahagikan dengan 4, 400. Maka 1 mililiter bersamaan dengan 0.016. Okey, sekarang kita tengok 950 kadar harganya ialah RM14.25. Maka 1 ml pada harga yang sama untuk 950 dibayar dengan berapa harga liter seliter ya? Iaitu 425 dibahagikan dengan 950. 0.015. Dan terakhir sekali ialah RM21.60. RM21 berkadaran dengan untuk berapa liter? 1,800 ml. Maka 1 bersamaan dengan 1,800 dibagikan dengan RM21.60. Maka 1 liter bersamaan dengan 0.012. So mana yang lebih murah? 0.016, 0.015, 0.012. Yang mana kan lebih murah? Yang mana kan lebih murah? 0.9. Botol besar atau botol kecil lebih murah? Botol besar atau botol kecil lebih murah? Botol besar. Sebab tu kadang-kadang lebih jimat. Awak nanti kalau tolong mak, mak cakap, kenapa beli botol besar? Mahalnya. Mahal. Memanglah botol besar. Tapi cuba mak bagikan mak. Kalau 400 botol kecil ni, mak beli 10 ke pun tak sama dengan harga tu. Haa, tu sebab dia. Jadi awak mesti menggunakan kepakaran awak dalam matematik ni, berbelanja sebagainya. Tengok bezakan harga. Tak semualah barang. Ambillah satu barang, kata mak kata, mahal ni harga ni, bosong ni mahal sangat lah. Kita beli kecil ya. Cuma mak kira harga kecil dengan harga besar. Berapa liter kecil ni? Haa, dah dapatkan harga RM1. Oh, harga 1 liter. Cuba tengok yang besar ni. Seliter 1 liter berapa? Oh, rupanya dia 10 sen. Yang ini RM5 1 liter. Yang ini RM1 1 liter 10 sen je. Rupanya. Sebab tu kadang-kadang kenapa pemborong dapat harga yang murah? Sebab dia beli secara pukal. Beli secara banyak. Macam kedai RM2, kedai Ninso, kedai pecah kilang, pecah gudang. Tu kalau masuk kedai RM2 tu yang kadang-kadang sesat. Banyak kat Facebook, ibu-ibu ataupun isteri-isteri ataupun sesat tak jumpa jalan keluar masa dia masuk kedai kedai RM2. Betul kan? Kat Facebook boleh banyak cerita Sama juga kita kalau kedai RM2 senang nak beli macam-macam barang Cuba hati-hati sebenarnya kalau kira balik-balik mungkin yalah, tapi sebab harga RM2 memang mampu milik. Bolehlah tu adakan RM1, RM2, RM2 lah.
nombor 4 dapat nombor 5 dapat tak? Haa, Razika dapat nombor 5. Sami, Bad. Sami, Bad. Alisha Zarul, Syahrul Zarul. Sudah Zarul kan? Syahrul. Ha? Ifran. Okey, Ifran. Okey, soalan nombor 5. Kavita punya sebuah kolam dengan panjang 120 cm, lebar 60 dan tinggi 50. Bermaksud, berapakah nilai isi padunya? Kavita ada sebuah kolam. Sebuah kolam yang dibina untuk sama ada tak pasti guna buat apa. Jadi 120 cm, 120, 60 dan tinggi 50. So kita darabkan 120 darab 60 darab 50. Inilah isi padu boleh isi air penuh atau sebagainya. 120 darab 60 darab 50 boleh isi padu penuh. Okey. Dan dia beri nisbah iaitu 1 minit air kalau dibuka pipe tu selama 1 minit air boleh penuh sebanyak 2.4 liter dalam kolam tersebut. Jadi 2.4 liter. Jadi 1 liter kalau kita kira ialah 1 liter nisbahnya ni 2.4 liter, 2.4 liter. Iaitu nisbah ukuran 1 liter. 1 liter 1 liter adalah bersama dengan 1000 cm persepadu. 1 liter bersama dengan 1000 cm padu. Di 2.4 liter bermaksud ia 2.4 didarabkan dengan 1000 padu. So 1 minit boleh air boleh penuh sebanyak 2.4 darab 1,000 padu. Jadi, 1 minit bersama dengan berapa liter padu? Iaitu titian 3, 1, 2, 3. Jadi, 2,400 cm padu untuk 1 minit. Untuk 1 minit. Tetapi, berapakah keluasan padu kolam tersebut? 360,000 padu kolam ini. Kalaulah 2400 cm padu boleh ambil masa 1 minit, berapakah 360,000 padu berapa minit? Dalam soalannya berapa minit? 150 minit adalah bersamaan dengan berapa jam? Bersamaan dengan berapa jam? Azika, 150 minit macam mana yang dibandingkan ke dalam jam? Nak bagi ke nak darab? Itu sahaja soalan saya. 1 minit nak balik pada jam, nak bagi ke nak darab? Ya? Ya, benda kecil do. Ingat benda kecil do, tepung kecil macam mana dia besar. Kita bagi tepung tu penyek-penyek. Dia orang jauh-jauh yang kat penyek-penyek dia ke. Tarik dia tarikkan jadi besar, jadi dulang besar. Jadi berapa jam, Prof. Syarul? 2 jam, kita minta dalam jam sahaja. Dalam jam sahaja, iaitu 2.5 jam untuk digunakan bagi memenuhi 360,000 padu kolam tersebut. Masa tempoh masa yang diperlukan ialah 2.5 jam. Okey, dah faham dah? Maka dengan itu, soalan yang bertanya, pukul berapakah kolam ini akan penuh jika pipe dibuka bermula pada pukul berapa? Sarul, pukul berapa dekat pipe tu? Pukul 6. 6.30 pagi. So, pipe dibuka pada pukul 6.30. 6.30 AM, PM. Oh, ya. Yeah, very good. 0630 tanpa unit.
0630 petang atau pagi. Eh, dia tak cakap tau. Bila jadi Syami, jadikan dia petang. Syami 60630 jadikan dia petang. Dia ceritakan tanpa unit PM dan AM. Ya. Tanpa unit PM dan AM, tanpa unit PM dan AM, awak nyatakan bahawa sebutan kosong pukul 6.30 petang adalah petang. Ya? Tak faham? Very, very, very good. Pukul 1? Pukul 1 petang? Pukul 1 petang? Okey, tak apa. Lepas pukul 12, pukul apa? Pukul 13. Lepas pukul 13, 14. Pukul 14 siapa pukul? Pukul? Pukul 14 ialah pukul 2 petang. Okey, bagaimana kita tahu pukul 6 ialah pukul 6, pukul 6 ialah berapa, pukul 6 petang berapa dalam sistem 24 jam? Pukul 6. Caranya ialah semua nombor jam selepas pukul 12 tambahkan dia dengan 12. Tambahkan dia dengan 12. Tambahkan dia dengan 12. Itu sahaja. Okey. Okey. Jadi sekarang kalau 0630 0630 dia sebenarnya kalau dalam pukul dalam sistem petang dia adalah pukul berapa? Pukul 18.30. Pukul 18.30. Awak tambahkan dia dengan 12. Tambahkan dengan 12. Jadi tambahkan dia dengan 12, 12.00 dia akan jadi pukul 18.30. Ini adalah pukul 6 petang. Askar tentera badan beruniform menggunakan sistem 24 jam. So okey boleh okay. So jadi sekarang kalau dia 0630 hati-hati dalam perisian, soalan tak cakap unit pagi petang malam, dia hanya cakap pukul 0630. Dia cakap 0630. Kalau dia cakap pukul 18.30 petang atau malam, Syami, 18.30 petang atau malam? Petang pukul 14. Petang pukul 2. Pukul 2. Pukul 14. Ya, yeah, itu sistem 24 jam. Jadi hati-hati dalam periksaan, jangan terkejut dia. Pukul 6 dia kosong apa ni? Pagi petang malam, pagi petang malam. Ha, yang cikgu ajok AM PM AM 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 awal morning. Ini bahasa kita. Azika AM. Balik ke Amar RSM mesti cakap AM awal morning. Ini bahasa kita. PM petang malam, PM petang malam. Bahasa kita sebenarnya ialah after meridian, past meridian, past meridian, after meridian. You know meridian? Meridian ialah garisan agung dunia yang bernilai 0 darjah. Melintasi sebuah kota London di Greenwich, di kota London sana. Macam garisan yang melintang dekat jalan Benut macam tu. Itu ada situ ada garisan khatulistiwa. Dekat situ. Hujung benua, Pontian lah hujung benua di dunia. Seluruh dunia tertumpu kepada Malaysia kerana di situ ada garisan khatulistiwa. Tapi kita tulis, tak buat, kita tak buat lagi. Tak buat garisan, tapi dia ada buat satu menara besar dekat Tanjung Piai sana. Tapi sini pun dah lintas, sini pun dah sepadan kita kan. Dia dah selamat datang ke hujung benua. Kata-kata, masuk Parik, Parik Yasin, Tuan Mak Yasin dia tulis. Tepat apa tu, Nasib Barani, Nasib Barani apa? Bocah Lanang tu. Promot pula Bocah Lanang ni. Parik Yasin, Parik yang ada roblox, ada roblox dekat nak pergi jalan Benut masuk Pontian. Awak mesti lalu itu sepadan. Itu kita berpisah di antara Pontian dengan Keluang. Nah, di situlah adanya bermulanya hujung benua dunia ini. Sebab tu negara kita ni ramai menjajah negara kita kerana hanya mesti melalui Selat Melaka untuk sampai daripada timur ke barat. China ke Amerika, London ke Jepun, mesti lalu Selat Melaka. Tak ada selat lain. Satu-satunya dalam dunia. Kalau nak pilih jalan lain, pilih lah. Mana-mana nak pusing kat Indonesia ke mana ke. Besar. Okay. Okay. So. Tempoh masa dia berikan berapa jam? 25 jam. Dia bermula pada pukul berapa? 06.30 pagi atau petang atau malam? Pagi. So, tambahkan dia. Oh, dia ada 5 minit ni. Oh, jadi 5 minit. So, terpaksalah kita makan 5 minit ni. Jadi, ini 3 jam. 5 minit ialah 30 minit ni. 30
minit, 2 jam 30 minit eh. 2 jam 30 minit. Okey. Bat tambahkan bat 0630 tambahkan 0230 berapa jam dan berapa minit? Silakan. Ini rumah minit, ini rumah jam, ini rumah mini, jamilah. Geja jam, emak mini, minit. Min minit, emai, jami, jamilah. Ya, yeah. Tambahkan. Kita dengar jawapan daripada Bat. Berapa jawapannya? Ya? 9. Ni 60 tak boleh? 60. 860. Tak boleh? Kenapa tak boleh? Ya, yeah, bagus eh. Jadi kerana sudah cukup 1 jam, maka dia akan, rumah minit ni akan dihapuskan atau dia akan menjadi jam. Maka tumpak top up di atas minit. 9 jam. Jadi pukul berapa? Pukul 9. Pagi, petang, malam? Pagi. Tak ada soalan saya tanya saya tu eh? Okay, soalan menang. Okay, Atong menggunakan kadar berikut untuk menghasilkan tinggi sebatang pokok. Dengan kadar tinggi murid, tinggi pokok, perpanjang bayang pokok ialah sama dengan tinggi murid, perpanjang bayang murid. Itu dia nisbah Atong mengukur nisbah kadaran di antara Atong dan bayang-bayang dan juga pokok dan bayang-bayang pokok. Jadi Atong kira dia berdasarkan dia dan bayang-bayang, si pokok juga mengukur tinggi pokok berdasarkan kepada bayang-bayang tinggi pokok berbayang-bayang tinggi atom berbayang-bayang atom. Okay, dalam keadaan ini kita lihat kepada tinggi atom yang 1.55 m alat tinggi atom dan bayang-bayang ialah 0.55
93M. 93M, anggap jika panjang bayang pokok itu ialah 6M. Jadi sekarang kita ambil kepada jadi ambil kepada nisbah. Nisbah atom ini lah 1.55. Ini ialah 1.55 ialah tinggi dia. Ini tinggi atom. Tinggi atom adalah bersamaan dengan tinggi pokok. Jadi kita ambil ni tinggi atom. Ini dah panjang bayang-bayang. Ini tinggi dia. Ini adalah bayang-bayang dia. Ini adalah bayang-bayang dia. Kalau tingginya 1.5, kalau 1 meter, nisbah 1 meter bersamaan dengan 0.93 dibagikan dengan 1.55 meter. Ini yang tinggi bayang-bayangnya. Maka 1 meter, kalau atom tingginya 1 meter, maka panjang bayang-bayangnya dan kadaran nisbah ialah 0.93 dibagikan dengan 1.55 meter. Terima berapa? 0.6. Okey. So, anggarkan tinggi pokok itu jika panjang bayang-bayang pokok itu 6. Tinggikan pokok itu, maka di sini dia katakan, maka kalaulah 1 meter 0.6, jadi 6 meter, 6 meter ialah bersamaan dengan 1 meter 0.6, kalau 6 meter bersamaan dengan 0.6 didarabkan dengan 6. So, inilah dapat tinggi pokok itu tersebut. Dia 3.6 dalam unit meter. Dalam unit meter. Dia ada padanan tu. Tinggi murid berbayang murid adalah bersamaan tinggi pokok berbayang pokok. Tinggi murid berbayang murid adalah sama dengan tinggi pokok berbayang perbayang-bayang pokok. Sama. Ha? Yalah tu. Jadi sekarang tinggi atom ialah 1 meter bersamaan 0.6. Jadi tinggi pokok berpadanan dengan tinggi pokok, nisbah tinggi atom. Jadi 6 meter darabkan 0.6, kerana itu ambillah 1 meter tinggi atom. Sebab tinggi atom sama dengan tinggi pokok dan berkadaran nisbah. Okey, okey. Jangan semua. So kita nak cek dia boleh dia. So tinggi pokok, ini tinggi pokok dengan bayang-bayang pokok, bayang-bayang pokok. Yang ini tinggi murid berbayang-bayang murid, bayang-bayang murid . So tinggi murid kita dapat 1. Kita dapat tinggi murid adalah 1. Ini bayang-bayang adalah 0.6. Tinggi pokok tinggi, maka bayang-bayang pokok ialah 6. Bayang-bayang pokok maka 6. Bila dah silang, maka tinggi pokok ialah bersama dengan 6/0.6. Sorry. So tinggi pokok ialah 10. Bukan 0.6. Tinggi pokok ialah 10. 10 meter. So gunakan jadual ini. Gunakan jadual ini. Jadual ini. TP, tinggi pokok per bayang-bayang pokok, tinggi murid per bayang-bayang murid. Kali kita dapat tinggi murid, tinggi murid 1M, 1 sama dengan 0.6. Maka 1 bersamaan 0.6 untuk bayang murid. Dia beri bayang pokok ialah 6. So dalam silang, TP sama dengan 6/0.6 dalam sama dengan 10. Bukan 0.6. Betulan ni. Tak boleh jalan betulan. Gunakan jadual ni berikan . Biar jadual punya. Biar jadual. Okey tu, okay, tu. Yeah.
tak mari. Dia ambil semua lah. Dia pergi dalam tu. Pasal apa? Oh. Okay. Kau boleh sini lah. Tujuh. Ada print print ada. Cukup main. Cukup main. Okay. Apa soalan lagi? Tu kan dia sejauh sama 6 bulan. Jadi bulan tak baik tahu. Boleh pergi. Jadi ni jadi 10 dah dalam 5 bulan dah dalam 5 bulan. Seperti 560 darab 10 per 100 darab 10 per 100 darab 6 tapi darab untuk setahun tapi dia minta 6 bulan supaya Rena untuk setahun untuk kita bagi dia untuk setiap 1 bulan kalau kita bisa terima kosong darab dengan 10 tu tak bersama dengan 12 bulan jadi kalau jadi dalam 12 bulan sama dengan setahun jadi kita bagi yang 12 untuk dapatkan sebulan-sebulan baru darab dengan 6 sebenarnya nak 6 bulan je. Okay, nombor 7 dapat lah. Boleh Pak, boleh tak kepakaran. Nombor 7. Abangnya makan dan tidak terima.
ataukah kita hanya dikemakan. Orang yang sholat kita disedak tentang sholat kucing atau sholat orang tua hanya yang pilih sholat-sholat yang daripada itu dia sholat menjadi orang. Nah, orang lain pilih sholat jadi buatkan video tonton. So, dia macam tidak bagus terus dia faham kalau dia faham menggunakan video. Jadi kita terangkan dekat screen tu, kita tak mudah tak kan? Jadi itu dia tak dipostkan, tapi kita faham. Bila saya presentation kan, saya cakap sebagai pizza, dia orang pizza yang dimakan sekian, dimakan sekian. Tapi dia tak cakap dia makan, dia hanyakan baki yang dimakan. Jadi tanya berapa kan yang dimakan, dia yang dia orang confuse. Ha, kalau but dia ketinggalkan baki 1/6 baki pizza, berapa kan pizza yang dimakan? Aziz, dia tinggalkan baki pizza yang dimakan adalah 1/6 berapa kan pizza yang dimakan? Dengan baki 1/6 berapa kan pizza yang dimakan? Ha? Ya? Satu. Tengoknya saya suruh calon. Dia makan pizza, dia tinggalkan baki 1/6 berapa kan pizza yang dimakan? 1/6 dia tinggalkan. Dia tinggalkan 1/6 berapa kan pizza yang dia makan? 1/6 Ya, apa? Tarun, berapa kan sekeping pizza dan suruh? Berapa kan pecah sekeping pizza, Tarun? Tepat. Tepat jawabannya. Kalau dikasih 1/3, dikasih adik 1/3, berapa kan baki yang tinggal sekarang? Kasih. Kalau katakan dia beri beri kepada adik 1/3, berapa kan baki yang tinggal? Dia beri adik 1/3, pizza 1/3, berapa kan baki yang tinggal? 2/3. Kalau dia makan tinggalkan baki 2/3, berapa kan yang dia? Kalau dia makan tinggalkan baki 1/4, berapa kan yang dia makan? Berapakah sekeping pizza? 4/4 Sibuk 4/4. Okey, dah begini, itulah soalan ini. Okey, dalam soalan nombor 7 ini ialah harga petron RON 95, RM1.75 dan 6 mat RM1.60. Lai Wat membelanjakan RM15 setiap kali mengisi petrol RON 95 untuk motosikalnya. Berapakah beza isi padu dalam liter petrol dia isi pada 29 Februari berbanding 6 Mac? Okay, langkah yang pertama ialah kita lihat berapakah dengan RM15, berapakah Laiwat dapat. Dia bermodalkan RM15. Harga 1 liter ialah 1 liter ialah bersamaan dengan RM1.75. Jadi RM1.75 RM1.75 dia akan dapat bersamaan dengan 1 liter. Bermodalkan duit RM15, RM15, RM15. Berapakah liter yang akan diperoleh oleh Laiwat ini? Kalau bermulakan RM15 pada bulan Februari dan pada harga yang sama juga 1 liter pada bulan yang lain, bulan Mac, ialah bersama dengan RM1.60. So dengan RM RM1.60 dia dapat 1 liter pada bulan Mac. Dan pada bulan Feb, dia dapat RM1.25 1 liter dan RM1.60 untuk 1 liter pada bulan Mac. Dan dengan menggunakan RM15, berapa literkah yang dia dapat? Soalan tanya, berapakah beza perbandingan di antara bulan Mac dengan bulan Feb? So, RM15 bersama dengan 4, 1, 5, 1, maka RM15 bersama dengan 1/1.75 darab dengan 5, 15. 1/1.75 dan 15 dapatlah liter padu dia. Sama juga 1/60 bersama dengan 1/1.60 darabkan 15 dapatlah 1 liter berapa. Dan tolakkan hasil tersebut, itulah jawapannya. So berapa kali liter ini?
berapa bat? 1.175 dah 15. RM26.20 25 liter dan 1 per ringgit 60 sen, darabkan 15 bersamaan dengan 24 puluhan. Tak ada puluhan. Maka soalannya, soalannya carikan perbandingan di antara bulan tersebut. So, perbandingannya 24 tolak dengan 26 atau 26 dan 25 tolak dengan 24. Oh, dapat sikit yang meter dia. Patut yang ini Zik. Patut ni yang ni kecil kan? Ha? Patut lebih banyak liter dia dapat tak? Betul lah Zik tak? 1.60 bagi 15. Betul dapat ni? Terus 1.75 darabkan 15. 1.75 darabkan 15. 1 per 1.75 dah 15. Tak logik pasal harga 15 senjik Malaysia. Mesti dia mesti sikit tau liter dia. Pasal minyaknya mahal. Dapat sikit. Sana minyak murah dapat. Sana minyak murah dapat sikit. Ni minyak mahal dapat banyak. Bapak cuba cek balik. Dah apa ni? Betul. Zik cuba cek. 1.75 dah 15. Betul? Tekan. Boleh. Sembilan puluhan. 1 per 1.60 darab 15. 9.375 liter sini. Itu 8.5. Ah, mungkin mungkin 8 bulan. 5.71 mungkin ada kebenaran sini. Mungkin kebenaran. Mungkin untuk kebenaran. Cuma balik bat-bat 1 per 1.75 darab 15. 1 ABC 1.5 darab 15. 1 ABC 1.75. Betul, bat. Ha, so logik lah. So logik lah. Kalau ni logik. Logik eh. So maka tolakkan perbezaan ni. 9 maka beza ni lah 1 pulang lebih lah. Berapa tolakkan dia? 0.804 liter. Rumah semasa, rumah baru. Sewa bulan 300, jarak pergi 24. Rumah baru 34. 340, pergi balik 18. Okay. So, Wan mengisi mengisi petrol RM50 untuk motosikalnya bagi perjalanan lagi rumah ke tempat kerja. Jika kadar penggunaan petrol motosikal ialah 20 km per liter, patutkah berpindah ke rumah baru dan berikan alasan anda yang buat bekerja kuota 20 hari sebulan. Okey. So sekarang kadar perjalanan rumahnya ialah, jika kadar penggunaan petrol motosikal ialah 20 km per liter, jadi nisbah yang digunakan ialah dia bajetkan hanya 20 km per liter. Ya, minyak dia mesti menampung sebanyak 20 km per liter. Ini adalah banyaknya petrol yang digunakan. Petrol
yang dia gunakan, yang dia bajet yang digunakan. Okey, kalau dia kat sini, rumah semasa dengan rumah jarak baru sehebo bulan 300, jarak peribadi 24, 340 dengan 18. Okey. So sekarang kita lihat perbezaan rumah sewa baru dalam 40. So kita tengok perjalanan 24. 24 km dengan 18 km. So RON 95 ke tempat kerjanya. Ni guna dengan RON 95 eh. Okey, kalau itu dia tengah ambil ke rumah baru 8 Mac. Dia pindah, dia cari rumah baru 8 Mac. So 8 Mac gunakan harga yang mana? RM100.60 eh. RM100.60. So 24 kalikan dengan jarak dia 24, so 20 meter, 24 darabkan dengan kan juga. So kita kena ambil harga RM9, 9.37 untuk harga meter eh. Sorry, kita ambil RM100.60 nya. So 20 darabkan 1.90, 18 darabkan 1.60. So mana lebih mahal? 24 darab 1.60, 18 darab 1.60. RM4,690, berapa bayaran yang dibuat untuk minyak saja? Bajet dia purata petrol 20. RM38.4. Yang ini bawah? RM28. So jika menambah petrol, kita cakap ialah per liter. Jika kalian boleh mengatakan sekarang ni lah, 200 km per liter. Iaitu 1 liter bersama dengan 1 liter bersama 20 km. 1 liter bersama 20 km. So, sesuai tak dia pindah ke rumah barunya? 28.8. Dia baru 340 kan, pindah rumah baru kan. 340 tambahkan dengan 34, tambahkan duit minyak eh. So dia sewa rumah baru 340. Oh, kita ambil 18 sajalah, ambil 18 saja. 288 tambahkan dengan 340. Sewa rumah 340 kan. Duit minyak 28.8 tambahkan 340. So berapa sewa yang dibayar? 3 rumah 340 tambah dengan duit minyak baru dia 28.8. 368.8. Ini kalau rumah baru eh. Kalau ni kalau rumah baru, kalau rumah lama jadi rumah lama 300 tambahkan dengan 28.8. Ni rumah lama, ni rumah lama. Rumah lama sewanya 300, minyak RM28.80. Rumah baru 340, minyak RM28.80. So ni apa? RM328.80. Ni duit sewa dia dengan rumah eh. Ni duit sewa dengan rumah. RM36.8 3.68.80 dengan 3.28.80. Mana lebih murah abad? 3.28.80 ke 3.68.80? Ini rumah baru. Ini rumah lama. So nak pindah tak pindah? Pindah. Ha? Pindah. Ini rumah lama. Ini rumah lama. Minyak dah murah. Minyak dah murah. Tapi sewa naik. Sewa dia asal 300. Sewa. Ini sewa lama 300. Minyak sekarang 288. Ini rumah baru, sewa baru 340. Minyak 288 juga. Tambahkan 308. Ini 328. Mana lebih murah? Ini rumah lama. Nak pindah tak pindah? Tak payah pindah. Jadi kadang-kadang kita tengoklah. Kita nak. Kadang-kadang orang dia ambil kira lah. Nak pindah tak pindah. Kenapa? Kerja jauh. Sesuai tak? Sesuai kerja jauh dengan
pendapatan yang lami eh. Ada orang dia macam-macam lah, dia pindah atau duduk dekat kawasan rumah tersebut lah, sewa-sewa rumah ke sebagainya. 10.
tahun tu kalau 4 bulan, kalau 4 bulan 3. Kalau 6 bulan 2. Jadi dia kena bagi dengan 12. Dia kena ingatkan lah yang T tu. Tahun dia satu eh? Ah, setahun. Setahun satu lah. Kalau kalau sebulan, kalau sebulan, kalau 2 bulan 6. Dia nak setahun satu. T tu T, N 5. N itu 5, T tu ialah tempo. T ialah apa? Tempo dalam tahun. Tempo di dalam tahun. 5 tahun. Okey, saya kan setahunlah. 5 tahun. Di tempo setahun tu. Pasal kalau tempo dia 4 bulan, 3 bulan atau 3 bulan 4. Kalau 4 bulan 3, kalau 6 bulan 2. Dia kena buat nota lah tu. Buat nota. Okey, baik, soalan nombor 8, nombor 5. Okey, nombor 8 last. Soalan question nombor 8. 2 jam pertama sebahagiannya RM8. Setiap jam berikut sebahagiannya RM2. Selepas pukul 5 petang, RM10 masuk RM2. Kehilangan tiket RM20. Okey. Ini macam pergi zoo, pergi mana-mana lah. Kalau pergi Lavender dekat Grand Highland pun sama juga, Pat. Kita bayar dan sebagainya. Kalau kita masuk parking macam mana lah. Kalau masuk parking kat Luang Mall dulu lah. Mesti tiket tu mesti pegang. Kalau hilang, sebenarnya bayar sikit RM2 tu. Yang RM2 je lah, sejam 2 jam. Tapi kalau hilang, bayar RM20. Kat parking tu. Kadang duduk berjam-jam pun bayar RM8. Tapi bila kad hilang, kena bayar RM20. Okey, bagi tu kadang ni lah. Okey, dia ada kadaran nisbah-nisbah dia. Pertama, mesti sehari 2 jam pertama. Atau sebahagian. Lepas tu 2 jam berikutnya, kena tambah lagi RM1. Selepas pukul 5 petang, lain harga pula. Jadi harga macam-macam. Macam kat zoo dan sebagainya. Okey. Puan Zaitul meletakkan kendaraannya daripada pukul 10.30 hingga 1.40 pada hari Rabu. Pada hari Rabu, berapakah perlu yang dibayar? So, kita ambil parking, Setiap jam berikutnya, 2 jam pertama, okey. 14, 10.30 hingga 14. So, berapa jam tu? Masuk pukul 10.30, keluar pukul 2 petang. Berapa jam dia duduk dalam parking kereta dia? 2 jam. Berapa jam? 2 jam setengah. 5 jam setengah. So, 5 jam, 5 perpuluhan, 55 jam lah. Betul. Lima setengah kan? Okey. So, 55 jam, 2 jam. Saya rasa tidak lebih lah. Sebab saya masuk kat sini, dalam 25 jam, ada 2 jam dan ada 3 jam 45. Dalam 25 jam, iaitu ada 2 jam dan 35. Boleh faham ni? Sebab kita ikut nisbah. Sebab dia ambil 2 jam pertama adalah RM1.60 saja. RM1.60. Tapi sekarang dah lebih jam. Dah lebih jam, maka setiap 1 jam berikutnya RM1. Maka, kena darabkan dengan RM1. Kena bayar lagi RM3.50. So jumlah dia bayar semua ialah RM5.10. RM10.30 pada hari Rabu. Betul yang diberjam Bertahan kendaraan pada 10.30 hingga 4 hari Rabu, berapakah perlu dibayar oleh Puan Zaitun? Jawapannya RM3.60. Bukan RM5.10. Belah pagi kan? Dua jam pertama kita ambil lah sikit lah posin. Betul baki dia berapa ni? Betul baki dia berapa ni? 2.35.
Satu jam berikutnya RM1. Satu jam berikutnya lah RM1. Dalam sini. Setiap satu jam berikutnya, setiap satu jam berikutnya. Dan setiap jam sini. Jadi ini musim. Berapakah yang perlu dibayar oleh Puan Zaitun? Pukul 2 petang, berapa masa? Berapa jam? 3 jam. Sure. Ke Zik? Ya. Jadi pukul 14, tolak pukul 10.30. Dari sini, 3. Sini 60. Sini 60. Dapat 30. Pukul 2 tolak pukul 10. Ha. Betul tak? Pukul 14 atau pukul 10.30? Pukul 14, tolak pukul 10.30 pagi. Ha? Berapa jam? Dah berapa? 3 jam setengah kan? Haa, 3 jam setengah. Okay, 3 jam setengah. So, 3 jam setengah. Jadi, kita habiskan 3 jam setengah. Kita kalau tolak 2 jam, maka bakinya berapa? 1 jam? 1 jam 30 kan? 1 jam 30 kan, baki dia kan? So, 1 jam 30. So, selepas itu, setiap 1 jam kena bayar apa? RM1? RM1.30 kan? 1 jam RM1 kan? So, jumlah jam yang dibayar sebenarnya berapa? Jadi, 2 jam RM1.60. 2 jam yang pertama, dia ada 3 jam. Jadi, dia ada 1 jam setengah lagi, baki. Itu satu jam, kalau satu jam RM1. Satu jam RM1. Kalau ni, satu jam RM1. Kalau ni, kita bagi 50 sen lah. 50 sen, RM1 50 sen akan bayar. Jadi, ni masa kan, ni masa. Ni duit bayar. Satu jam RM1, satu jam RM1. Kalau 30 sen, kalau satu jam RM1. Kalau 30 minit, 50 sen. Jadi, satu jam 50 sen lah. So, jumlah yang kita bayar ialah. Ya, kan? RM1 50 sen, betul lah. Betul. Tadi kita tolak. Boleh pak yang tolak tadi 14 tolak 30. Dapat 85 je lah. Dapat 5.30. Sebab rumah sebelah tu rumah minit tau. Kan? Betul eh? Sebelah rumah minit. Tapi tak boleh kosong kalau 30 macam biasa tak boleh. Kena pinjam sebelah. Jadi 60 kalau tolak 30. Jadi 14 jadi 3. Okay? Okay, so kita break persoalan nombor 8 tu eh. So habis balik soalan nombor, jadi soalan yang saya berikan tu habis semua eh. So nanti salin balik, WhatsAppkan kat grup untuk ditanda. Untuk panduan mereka-mereka yang hilang punca.